Hai, ketemu lagi sama gue. Kali ini gue mau unboxing dan review Picatos sambal mata. Baru nih, baru aja dapet. Belinya di Alibaba. Rasanya sambal mata. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Indonesian Authentic Flavor. Yuk kita coba ya. Kita lihat. Ini adalah kalori. Nah, secara bungkus ya looks. Harga juga nggak terlalu mahal. Kisaran sekitar 5.000 rupiah per bungkus. Kemudian dari Jack Daniel Picatos, kalau kita lihat. Kemudian di sini yang menarik adalah ada level kepedasan. Di sini tertulis levelnya level 4. Lumayan juga ya, karena topnya kan level 5. Ya kalau soal isi sih ya seperti biasa lah, nggak pernah lebih dari setengah ya. Ini seperti ini. Yuk kita coba. Enak juga, tidak terlalu asin. Pedesnya langsung terasa. Ini ada bahasa Indonesianya juga. Dia bikin dari tepung kentang sebanyak 52%. Jadi separuhnya tepung kentang, sisanya bahan-bahan lain. Kemudian di sini juga ada kode produksinya, informasi gizi. Ya menurut gue sih rasanya lumayan ya. Teman-teman begini sih bakal ketagihan. Oke deh, sampai di sini dulu. Gue sih kurang begitu cocok ya sama rasanya ya, karena gue lebih temen yang lebih asin-asin gitu deh. Kalau ini sih nggak gitu asin ya, tapi buat saya yang merasa asin rasa ini, lebih senang rasa rada ada asam-asamnya gitu, ini sih cocok. Buat yang pedes ya, kalau yang menggila pedes sih level 4-nya sih nendang ya. Ya udah deh.